Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam kapsul dakwah santai Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin bersama dengan saya akan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan pembacaan Al-Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fokus saya yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang disebut dengan wasal. Kemudian yang kedua fokus saya adalah berkaitan dengan waqaf. Yang ketiga berkaitan dengan sakta. Dan yang keempat berkaitan dengan apa yang disebut sebagai qata'. Dan perkara yang pertama, apa yang disebut sebagai wasal? Wasal adalah bacaan berterusan ataupun sambung daripada satu ayat kepada satu ayat ataupun satu ayat yang panjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasal ini kita baca dengan tanpa mengambil nafas. Dengan tanpa mengambil nafas. Itu yang disebut sebagai wasal. Lapan yang berlaku dalam pembacaan Al-Quran dalam perkara wasal ini apabila kita mencuri nafas. Ya, mencuri nafas. Jadi wasal ini adalah kita baca secara terus tanpa mengambil nafas. Perkara yang kedua, disebut sebagai waqaf. Apa yang disebut sebagai waqaf? Waqaf adalah berhenti. Berhenti dan sambung bacaan. Yakni kita membaca daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang kedua. Dan kita berhenti pada ayat yang pertama dengan mengambil nafas. Itu disebut sebagai waqaf ataupun berhenti. Maksudnya, kita membaca Al-Quran dengan keadaan berhenti pada satu tempat dan ingin sambung kembali bacaan Al-Quran tersebut. Sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Di antara ayat yang pertama, kita tarik nafas ataupun mengambil nafas ketika mana kita hendak berhenti bacaan dan teruskan bacaan kepada ayat yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan waqaf. Pada istilah waqaf ini, yang perlu kita jaga daripada kesilapan yang kita baca dalam keadaan berhenti ini, apabila kita baca Al-Quran daripada ayat pertama, kedua dan ketiga dengan keadaan kita tidak mengambil nafas. Hati-hati, bila kita tidak mengambil nafas, maksudnya kita membaca dengan keadaan wasal. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika mana kita membaca satu surah tersebut dengan keadaan kita hendak waqaf tapi tidak mengambil nafas di antara waqaf tersebut ataupun berhenti tersebut. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan kesalahan yang besar. Sebab apa? Ia tidak mengambil hak-hak yang sepatutnya kita bariskan ketika mana kita wasal bacaan. Apa yang dimaksudkan dengan sakta? Sakta adalah kita berhenti seketika. Sakta adalah kita berhenti seketika kemudian tanpa mengambil nafas dengan kadar dua harakat dan kita akan teruskan bacaan sehingga akhir. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita membaca bacaan saktah dengan keadaan kita tidak mengambil nafas. Kemudian kita akan teruskan bacaan dengan kadar dua harakat. Seperti mana contoh pada suratul qiyamah. Waqilaman raq. Waqilaman raq. Jadi kita berhenti seketika tanpa tarik nafas dan teruskan bacaan seterusnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah apa yang dimaksudkan dengan qata'. Qata' ini bermaksud kita memutuskan bacaan dan tidak sambung lagi bacaan. Dan kita perlu berhati-hati dalam perkara qata' ini. Dalam kita memutuskan bacaan, dan mestilah ketika mana kita memutuskan bacaan itu dalam keadaan sempurna maknanya. Sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fawailul lil musallin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini kita perlu teruskan bacaan. Kita tidak boleh memutuskan bacaan pada ayat ini.
Sebab apa? Dari sudut makna, fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang solat. Jadi dia ada perkaitan ayat selepas daripadanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, qata' ini pun juga berhenti. Tapi berhenti dengan keadaan kita nak memutuskan bacaan dan tidak sambung bacaan. Jadi perlu berhati-hati dalam untuk memutuskan bacaan yang keadaan makna yang sempurna. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan perlu memahami dan berhati-hati dalam perkara, empat perkara tersebut, iaitu wasal, waqaf, qata dan saktah. Kerana apa? Kerana ia boleh menjejaskan pembacaan Al-Quran ataupun kesempurnaan Al-Quran. Tuan-tuan perlulah berhati-hati dalam perkara tersebut supaya Al-Quran ini dibaca dengan keadaan tartil, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, perkara yang wajib, waratil qur'ana tartila, hendaklah kamu baca Al-Quran itu dengan keadaan tartil. Mudah-mudahan perkongsian saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, dan juga dapat mengamalkannya supaya kita dapat menjaga Al-Quran akan kesucian Al-Quran ini, yang mana Al-Quran ini merupakan kalamullah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, sekadar itu saja perkongsian saya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.